Ini buat kaki dipasang di tangan. Ya, foto dulu. Ya, foto dulu. Kita buka dulu. Excel. Lihat kamera sini. Excel. Excel. Sebel. Mau sama papi? Papi mau gantiin boleh? Mami boleh. Boleh papi gantiin. Mami aja. Papi boleh gantiin. Mami stop. Nih papi rekam. Ada kejutan apa dalam sini? Wow, Ma ngeliat muka papi kecil. Kan papi kasih lihat fotonya. Atau papi mukanya kecil terus. Udah ya, mau tuh, ya? Ada dede tuh. Eh, bangun. Halo guys. Welcome back di YouTube channelnya. Nih. Dan kali ini kita mau bikin vlog yang udah banyak banget di request sama sahabat Cihu. Betul. Yaitu vlog keseharian mami ngurusin Excel. Kita bukan mami. Ya kita. Keseharian mami sama papi ngurusin Excel. Kenapa sih kamu terap terus? Bau. Ya pas lagi bikin video kenapa nggak tahu pengen terap aja. Sebel. Terap terus sebelah sini lagi jadi langsung kecium. Ini rambutnya fail banget ya? Udah lihat belum video? Iya, lihat nih di sini nih. Itu adalah eksperimen cukur rambut fail. Bosku. Bagusan dicukurin mami kan? Terus. Nah, terus jadi hari ini kita tuh bakal nunjukin keseharian kita ngurusin baby Excel. Jangan lupa dulu follow Instagramnya @baby_kisel ya. Oke, kalau kalian penasaran sama videonya, jangan lupa di like dulu. Komen. Dan juga di subscribe ke YouTube channel aku, Angelina Anissa, dan Nikia Sasi. Dan juga stay tune. Ini ya. Tuh, diuji ya. Dan baru digosok ya, sayangku. Pinjam. Satu lagi. Kenapa mukanya gitu deh? Ini nih asalnya. Satu lagi. Ini nih Excel. Kayaknya kan panas. Satu lagi. Iya sayangku. Kalau yang ini nanti nggak beci ya sayangnya. Dah. Beci tangannya. Iya satu lagi. Ya kita balik lagi. Tadi mukanya kan udah ya, dan kepalanya doang. Rendam ya Excel. Rendam ya Excel. Excel. Pinjam dulu tangannya. Satu lagi. Iya, pinter lu. Ini ya kakinya. Dini, hai anak cakep.
ke Mbak Mbak. Ui. Dek, udah bisa lihat belum? Coba. Deketin. Gimana sih? Deketin. Gini. Matanya kalau lagi lihat, kita puter-puterin tangan kita. Gini. Gimana? Aciu. Aduh, bersih. Aciu. Nah, tuh. Sayang. Ini dimasak sih. Oh, Dede mau dimasak nih. Kan depannya udah. Ih, lucu banget. Dede mau dimasak nih. Asik. Langsung sendawa Dede. Tuh. Mio ngeliatin. Liatin ya. Mio ngeliatin Excel, Mio. Siapa Mio? Mio penasaran mukanya dari sini. Liatin ya, siapa nih? Mio siapa Mio? Excel ya Mio ya. Mio siapa Mio? Excel. Mio liatin Excel. Tuh Excelnya lagi dimasaj Mio. Dia tahu ya. Lucu. Mio nih. Mio nih Excel nih. Mio nih Excel nih. Up Mio nya up. Dua-duanya pada kepo. Tuh. Mana Excel? Mana Excel? Nih Excel nih Mio. Tuh. Lihat Excel. Sini Mio up. Mio. Mio. Nah, Dede abis di-massage pakai lotion. Ya. Dedenya dingin. Dingin ya, Dek. Dingin. Aduh. Bersin. Bersin, Dek. Bersin sayang. Anak mami ganteng amat sih. Excel. Nih, mukanya mirip papinya tuh. Tuh papinya. Ini Excelnya masih merah. Pakai baju kuning sekarang. Dede Excel mau foto endorse. Tuh Dede Excel ada kempotnya di pipi kiri ya sayang ya. Mana senyum lagi Dek? Senyum lagi. Iya, anak cakep. Oh, Dede pengen Mimi ya. Dan Mimi ya. Entar ya. Iyalah, entarlah Mimi ya. Udah ganteng anak mami udah pakai baju. Tuh Dede mau pakai hair lotion. Biar wangi rambutnya ya, sayang. Si ganteng. Nih. Tuh papi lihat anaknya ganteng sekali. Ganteng. Sudah mandi. Dede ganteng, ayo kita foto. Lihat. Lihat sini, Dek. Dede, tuh lihat kamera, lihat papi. Dede pengennya lihat sana aja. Nih. Tuh, Dede. Ayo kita foto dulu yuk. Nanti kita rekam papinya fotoin Dede kayak gimana. Yuk. Nih, senyum. Kayaknya ngadepnya gini ya. Gimana ya? Gitu. Oh, jadi backgroundnya bisa ke sana. Nah, lagi gitu cium. Nih, Dek, Dede. Excel. Ini buat kaki dipasang di tangan. Nah, foto dulu. Kita buka dulu. Excel. Lihat kamera sini. Excel. Excel. Masih gaya yang paling oke. Cukup kan? Nih, udah cakep papi. Lihat sahabat itu. Kacian anak mami. Cukup kan ya nak ya? Foto lagi? Lagi. Yuk. Siap, foto lagi. Siap papi. Yuk. Ngantuk. Papi lagi mau sesi foto sama Excel tuh. Excelnya udah dandan serba kuning. Terus papi mau fotoin Excel. Sebel.
Sebel katanya papinya kalau mami panggilnya Excel nggak boleh, harus Excel. Excel, sini nak, lihat ke mami yuk. Papinya lagi fotoin Excel. Excel. Lihat sini. Lagi foto buat endorse. Jadi aktivitas sehari-harinya papi gini nih, jadiin dede Excel-nya foto modelnya papi. Hey, Excel. Kepalanya lurusin, nak. Ayo sayang, lurusin dulu kepalanya, anak cakep. Cukup kan? Pop dulu ya. Udah selesai sesi fotonya. Yeay. Nanti kita slide ya hasilnya. Sekarang Dede mau pakai obat buat cuci mulut. Dedenya wangi. Nah, kita lihat ekspresi Dede ya. Dedenya cekukan. Mana cekukannya dapat lagi? Aduh, kasihan. Ih, bagus ada kempotnya loh. Di sini nih, perhatiin deh. Ganteng amat sih nih anak mami. Tuh pengen mimi. Pengen mimi. Gini nah. Kasih lihat dulu ke kamera tangannya Tangan Ai. Ada kelihatan? Angge. What the fuck? It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Iya, pintar. Udah tahu pahit ya? Sayang lah. Dah. Ya sampai begitu. Makanya lucu amat. Pahit ya, Dek? Oh, sayang. Aduh. Pahit. Pahit dia. Dah. Udah pahit ya, sekarang mimi susu ya. Nah ini Dede mau dibedong dulu karena habis mandi pasti kedinginan nih. Oh iya. Jawab. Susunya mana nih? Tuh susunya tuh. Berapa cc? 60 ya? 60. Nih minum 60 cc nih Dek. Nah kenapa dikasihnya cuma 60? Karena bayi di usia 1-2 minggu takarannya 60-80 ya. Ya 90 masih boleh buat si babynya, karena kalau misalkan terlalu banyak juga nggak bagus buat lambungnya, karena belum bisa terlalu banyak nampung di lambungnya. Tiap seminggu sekali tambahin. Minum susunya juga harus setiap 2 jam sekali biar kebutuhan nutrisinya terpenuhi. Jangan sampai kalau misalkan 4 jam 5 jam kalau misalkan dia lagi tidur dibiarin. Jadi lebih baik 2 jam sekali dikasih minum susu. Papa nungguin siapa, Pau? Sekali naik 30 cc. Dedek. Nah, kita mau bangunin si Excel karena udah harus minum susu 2 jam sekali. Banguninnya lumayan PR. Nih, lihat aja nih anak dibanguninnya kayak gimana. Excel. Digangguin enggak bangun-bangun. Excel, bangun sayang, minum susu dulu yuk. Tuh. Excel, dikelitikin tetap nggak bangun. Excel, mimi susu dulu yuk, sayang. Lihat kakinya. Angkat. Hey, minum susu dulu yuk, bangun. Protes ya, Dek.
bangun. No. Excel, bangun ya, minum susu. Excel, minum susu dulu ya. Bangun, bangun, minum susu. Lucu. Dia tuh kalau dibangunin cuma. Minum susu dulu sayang. Hey. Tuh, gitu terus tuh tiap dibangunin. Excel. Minum susu sayang. Eksa, susah sekali ya, suruh bangunnya ya. Hei, bangun, minum susu dulu yuk. Yuk, minum susu dulu yuk. Eksa, Eksa, minum susu dulu yuk. Hei, minum susu dulu yuk. Hei. Pulas. Mimi susu dulu. Mimi susu dulu. Ayo Mimi susu, Excel. Minum susu dulu, Excel, sayang. Tuh. Sayangku, Mimi cucu nak. Nih anak kalau dibangunin tuh susah banget nih. Padahal udah waktunya Mimi cucu nih. Iya nih, udah waktunya Mimi cucu sayang. Ayo Excel, anak cakep, anak kesayangan Mami. Hei, minum susu, Excel. Excel. Excel, minum susu. Jangan makin tepar dong tuh. Bagaimana? Dia kalau digendong malah makin tepar. Hai, bangun, bangun, wake up. Nih. Coba mantap. Kita sodorin botol susunya ya. Nih. Tadi Mami habis pumping. Gitu. Nah, buat lehernya. Buat lehernya. Oh, ada di sana. Di sebelah. Ini jadi katanya tuh bayi kalau mau disusuin tuh harus dipakein ini, soalnya katanya si ASI itu kalau misalnya kena kulit bayi yang sensitif bisa bikin iritasi, jadi pastiin gak ada ASI yang nempel ke kulit bayi terlalu lama tuh. Lihat bibirnya tutup. Hei, Mimi susu. Excel. Excel, minum susu dulu. Enggak mau. Excel. 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 Excel, bangun sayang. Excel sayang, bangun nak. Enggak mau bangun, Pi. Nih, susu nih. Hei. Mimi, Mimi. Perjuangan nih bangunin Excel nih. Hei. Bagaimana ini, deh? Iya tuh, dia masih tetap pulas tidurnya. Gangguinnya gimana ya? Hei. Hei. Excel. Lihat mukanya. Excel bangun dong sayang. Excel, nih. Lihat kakinya ditekuk gini tuh kalau gue. Coba Mami yang bangunin. Nih bangunin Excel tuh PR sekali pemirsa. Ah, tuh lihat. Uduh. Pucing palaku, ah dipaksa bangun. Hei. Hei. Gak mau bangun juga. Bangun, 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 bangun. Bangun. Aku tidak mau bangun, sahabat Cihuy. Aku ingin tertidur. Nih, anak Mami gak bangun-bangun. Bangun, bangun, bangun. Bangun, bangun, bangun. Mimi cucu, bangun, bangun.
Bangun. Bangun. Bangun. Bangun. Bangun. Bangun. Bangun. Excel Hosasi, bangun sayang, bangun. Ini bibirnya lucu amat Cina. Bibirnya tuh lihat tuh, keriting kayak papinya tuh, keriting. Ayo bangun nak. Yuk. Bangun. Enggak bangun-bangun, guys. Enggak bangun juga. Enggak bangun juga. Enggak bangun juga tuh. Dia udah mimi susu, bobo siang, terus sekarang susah bangun nih. Susah bangun Excel-nya nih. Bangun nak. Mimi susu. Mimi susu itu harus 2 jam sekali sayang, biar pertumbuhan Excel maksimal. Yuk. Yuk. Ayo nak. Tuh. Susah bangunnya ya sahabat Cihu ya. Atau harus pura-pura digantiin popok. Digantiin popok ah pura-pura ah. Kayak gitu kita. Cotton ball cobain. Oh iya boleh ya. Ini udah penuh. Nah terus ini kita mau cobain katanya bisa ngebangunin baby pakai cotton ball yang dibasahin sama air. Ini kita basahin dulu ya. Sampai benar-benar basah baru kita tempelin nanti ke pipinya Excel. Ya kita cobain ya. Ini first try. Oke, tangannya jangan gitu, nak. Lihat ekspresinya, cuma begitu doang. Cuma begitu doang, tapi nggak bangun. Cuma begini doang, tapi nggak bangun. Aduh, lucu banget sih ini anak. Dia cuma ngerasa gak nyaman doang gara-gara dingin dan basah kan. Coba pipi sebelahnya. Ngambek lagi gak? Ngambek. Dia ngambek tapi tetap merem guys. Tuh. Dia tuh ngambek tapi tetap merem tuh lihat. Aduh, ini anak bener-bener deh tuh. Mami tempelin ya. Tuh. Dia tetap merem ya ampun. Belum bangun juga. Enggak bangun-bangun. Enggak bangun-bangun. Oke guys, ternyata cara ini tidak berhasil. Ya udah. Sekarang Mami mau cobain aja deh ngecek popoknya Dede. Ngambek. Nih lihat ya popoknya. Tuh, udah warna biru. Jadi dia tuh asalnya warnanya kuning. Nah kalau indikatornya udah berwarna biru gini, berarti si pampersnya itu udah full. Oke kita gantiin aja popoknya Dede ya. Biasa okay. Dede kalau ganti popok suka bangun. Hah? Mau sama papi. Papi mau gantiin boleh. Mami boleh. Boleh papi gantiin. Mami aja gak papi apa-apa. Boleh gantiin. Mami stop. Ini papi rekam. Dasar lu. Oke. Nah, jadi kita naruh popoknya Excel dan perkakas lainnya semua di sini, sahabat Cihuy. Wah, popoknya sudah habis. Mami ambilin dulu popoknya deh. Stay tune. Biasanya Excel kalau digantiin popoknya suka bangun. Jadi kita cobain. Nah, Mami mau kasih tahu nih. Kalau warnanya kuning gini, berarti ini popoknya itu masih kosong. Dan sekarang yang dipakai Excel itu warnanya udah full biru tuh. Tuh ininya nih, indikatornya. Jadi ini tuh udah penuh. Coba ya kita cek. Ya Excel. Kita ganti popok. Nah biasa Excel suka bangun kalau digantiin popoknya sahabat Cihuy. Kita lihat ya. Ada kejutan apa dalam sini? Wow, Oke, kita gantiin dulu ya. Jadi ini, aduh, dia tetap nggak bangun sahabat Cihuy. Biasa dia bangun. Coba ya, kita tempelin tisu basah nih. Tempelin tisu basah
di sini, biasa suka bangun. Enggak juga. Enggak bangun juga. Ini anak ajaib banget sih tidurnya. Biasa papinya juga suka gantiin popok. Gantian sih. Dah. Masih belum bangun juga. Ayo minum, mau nenen dia tuh. Oh. Udah waktunya. Marahnya gitu ya, Dek? Ya nenen, belum bangun-bangun nih anak-anaknya. Aduh, jangan sampai. Dia tuh rewel tapi masih bobo tuh, masih merem. Belum mau bangun nih. Wake up. Hey, Excel. Ya, teler lagi. Lapar kan? Lapar dedenya, cuma dedenya males bangun. Ini dia nendang-nendang sampai dia keluar dari perak. Iya. Hebat. Dedek. Lucu ah dedek ah. Lihat aman nih, protesnya nih. Iya nih. Ini bangun. Tuh gitu dong. Udah. Kita nenen ya. Udah, kita nenen sekarang. Udah bangun. Oh, nangis dulu. Hei, Hore bangun. Hey, maminya udah bangunin, berhasil. Sekarang papi mau giliran kasih dede susu. Yuk. Yo, Dek. Mimi cucu, Dek. Pakai dulu selebelnya. Udah deh nyelap. Ini kasurnya masih berantakan. Oh ya, nanti kita mau room tour di kamar baru. Asik bangun tuh kan, kalau digantiin pampersnya baru bangun. Tuh baru melek. Tuh baru melek. Melek deh sekarang deh. Yuk. Ini susunya yuk. Ini ngambek terus. Gimana Dek? Akhirnya Mimi susu juga berhasil. Yeay, buat maminya ya sayangnya. Excel mah harus digantiin popoknya baru bangun. Mimina. Itu kenapa mukanya? Mukanya protes gitu, Dek. Alisnya kenapa itu? Ini muka papinya banget tuh. Papinya waktu kecil mukanya kayak gini nih. Emang ngeliat muka papi kecil? Nah, papi kasih lihat fotonya. Atau papi mukanya kecil terus? Muka papi kayak baik katanya, Dek. Nah, ini dia rutinitas sebagai mami dan papi. Ini tinggalin tidur. Jangan, kasihan. Dede, Mimi susu dede. Ayo dong. Pinter kenyot. Pinter dikenyot tuh. Pinter. Mimi yang banyak. Instagramnya ya, @baby_kisol. Nah, sekarang abis dedenya nyusu, nah ini mau sendawain. Pakainya begini. Biar nih. Apa? Tutupin biar kayak jubah-jubahan gitu. Serius? Biar nggak kotor. Biar nggak kotor mukanya, biar nggak teriritasi juga. Gitu ya. Soalnya kan aktivitas kita di luar atau di rumah kan bikin kuman. Nah ini khusus buat dede bayi. Gitu ya. Tuh sekarang mau disendawain. Aduh dedenya. Aman. Dede. Ketutupan nggak? Ketutupan.
Papinya masih takut-takut tuh. Ketutupan gak? Udah, nanti dia benerin sendiri. Lucu amat sih deh tuh, nanti dia ngangkat kepala sendiri, benerin posisi anak. Nah, terus nanti habis kayak gini didiemin guys, sampai si dadinya tuh sendawa. Pingsan dia. Udah, dede udah pengen bobo kali, Pih. Udah sendawa, udah langsung bobo. Pinter papi ini. Tuh, protes lagi. Udah, bobo. Nah, itu dia tadi kesarian kita ngurusin dede Excel, dan sekarang anaknya lagi bobo. Nih. Tuh. Lagi bobo. Ini kamarnya Excel. Jadi tadi itu kamarnya Mami Salpi, ini kamarnya Excel. Nanti kita bakal room tour juga ya, Pi, ya, kamar baru kita dan kamarnya Excel. Betul? Betul. Jadi itu morning routine sih. Nanti kita bakal bikin lagi keseharian, benar-benar seharian. Kalau ini baru pagi doang. Terus habis ini Mami mau pumping ASI. Jadi nanti deh kita bakal bikin lagi videonya tentang pumping ASI atau apa, buat edukasi juga. Nah, semoga video yang bermanfaat, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe YouTube channel aku dan aku. Dan juga share ke seluruh sosial media kalian. Thank you for watching, sahabat Cihuy. Jangan lupa follow Instagram @nisolasido, Niki Asasi, dan sahabat dot Cihuy, dan juga @baby_kisel. Bye-bye. Nah, ini dede lagi kita tengkurepin tuh, karena dede kan umurnya udah 2 minggu, terus tali pusernya udah copot. Jadi lagi kita tengkurepin, katanya bagus buat jantungnya biar kuat, terus biar bobonya juga gak kagetan tuh. Lucu, pegang bibirnya lucu. Lucian amat deh. Iya, bobonya terdampar gitu deh.